Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih. Fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah. Fattaqullaha haqqa taqwa. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Istiqomah, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik, dan inayahnya. Siang ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat teriring sebuah doa dan harapan, semoga segala amal aktivitas ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin, di antara rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat takwa, karena takwa ini memang sangat penting. Bahkan atas dasar dalil-dalil Al-Quran, takwa atau orang yang bertakwa akan memiliki 10 faedah atau 10 keutamaan. Yang pertama, orang yang bertakwa akan terpelihara dari musuh sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka, musuh itu, sedikit pun tidak mendatangkan kemadorotan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, orang yang bertakwa akan selalu dekat dan berada dalam pertolongan Allah. Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah kaum muslimin yarhamukumullah, yang ketiga, orang yang bertakwa akan selalu selamat dan memperoleh rezeki yang halal. Allah pun berfirman dalam hal ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa atau bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Faedah yang keempat, orang yang bertakwa itu akan selalu mampu berbuat atau mampu melakukan berbagai kebaikan dan mendapatkan ampunan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik, yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yarhamukumullah. Faedah yang kelima, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesejukan dan penerangan hati. Sebagaimana Allah berfirman, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu akan berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Faedah yang keenam, orang yang bertakwa itu akan selalu dicintai Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lalu faedah yang ketujuh, ketika kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, maka akan selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Allah berfirman, inna akromakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu atau di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah. Faedah yang kedelapan dari orang yang betul-betul bisa menjalankan takwa dengan sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan terus berusaha menjauhi larangan-larangannya itu adalah akan mendapatkan kabar gembira ketika ajal menjemputnya. Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yarhamukumullah. Faedah yang kesembilan, orang yang bertakwa akan selamat dari neraka. Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarul dzalimin fiha jithiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di antara mereka atau di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, orang yang bertakwa akan memperoleh faedah yang ke-10 dan ini faedah yang terakhir, akan kekal berada dalam surga sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yarhamukumullah. Pentingnya takwa bukan hanya dalam Al-Qur'an. Di dalam berbagai hadis Rasulullah alaihi wasallam juga sering menegaskan tentang pentingnya takwa. Antara lain hadis yang sangat terkenal, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan dengan perbuatan baik. Setelah melakukan kemaksiatan hendaklah mengiringinya dengan perbuatan kebajikan atau kebaikan. Yang mana dengan seperti itu tamhuha, kebaikan itu akan bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Karenanya orang perlu sterilisasi kesalahan dengan berbuat baik. Lalu pesan beliau terakhir kaitan dengan takwa ini, kaitan dengan hadis ini bahwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan
bisa melaksanakan pesan-pesan moral berupa ketakwaan baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.